Mobil listrik murah BYD sudah ada di dealer, harganya 170 jutaan rupiah. Build Your Dreams alias BYD akan meluncurkan BYD Yuan Up untuk pasar domestik. Kendaraan listrik untuk kaum pemula tersebut merupakan seri terbaru dari keluarga dinasti. Disita dari Cars News China, BYD Yuan Up akan melakoni debutnya di China pada Selasa waktu setempat. Namun, konsumen yang berminat sudah bisa melakukan pemesanan di dealer resmi. BYD Yuan Up menganut bahasa desain Song L dengan penampilan wajah naga yang sangar. Pabrikan merancang kendaraan dengan tarikan garis yang membuatnya gagah. Sementara itu, bagian bawah ada sentuhan crossover melalui trim hitam dengan aksen chrome. Sementara interiornya dibuat sederhana namun tetap elegan. Pabrikan memadukan nuansa hitam dan krem menjadi kesatuan yang memikat mata. Kemudian ada head unit di posisi sentral yang bisa diputar layaknya mobil-mobil BYD di Indonesia. Selain layar berukuran 12,8 inci yang bisa berputar, kendaraan tersebut juga sudah dilengkapi instrumen cluster LCD, 8,8 inch, sistem pengisian daya di kabel, panoramic roof, lampu suasana dengan berbagai pilihan warna, dan banyak lagi. Yuan Up dibangun dari etalar firm seperti BYD atau Tru yang dijual di pasar global, termasuk Indonesia. Sementara dimensinya 4.310 mm, 1.830 mm, 1.675 mm dengan jarak sumbu roda 2.620 mm. Pabrikan membekali Yuan Up motor listrik 70 kW dan 130 kW. Selain itu, baterainya juga tersedia dalam dua opsi yakni 32 kWh dengan jarak tempuh 301 km dan 45,1 kWh dengan jangkauan 401 km. Meski baru meluncur besok, namun BYD Yuan Up sudah tersedia di dealer setempat dengan kendaraan tersebut dibanderol 170 jutaan rupiah. Murah sekali, bukan?